deretan 15 lagu Indonesia terbaru dan terfavorit di Gita Katulistiwa. Halo MC Friends, ketemu lagi bareng Intan Berliana di chart 15 tangga lagu Gita Katulistiwa. Disinilah 15 lagu yang bakalan Intan review, haha bukan review sih sebenarnya. Bakalan kita cek nih, ada yang naik, turun, atau keluar ya untuk chart kali ini. Langsung aja yuk kita check it out. Nah, ternyata MC Friends di edisi ke-41 ini ya, untuk chart Gita Katulistiwa minggu ini, lagu dari Nadine Amizah berjudul Rayuan Perempuan Gila harus keluar dari chart Gita Katulistiwa. Berada 14 minggu di chart Gita Katulistiwa dan sempat ada di posisi jawara. Ternyata mau gak mau Nadine Amizah harus hengkang dari posisinya. Dan digantikan satu lagu baru dari Mawar De Jong dengan lagunya berjudul Cinta Aku Bisa Apa. Nomor 15. Nanti kau bersamanya aku bisa apa. Lanjut lagi dari posisi ke-14 ada Kesha Levronka yang kali ini ada di posisi ke-14 dengan lagunya berjudul Tak Pantas Terluka. Suka banget sama lagu ini sih, kalau kamu gimana nih MC Friends? Dan yang pastinya sudah ada di chart Gita Katulistiwa selama kurang lebih 15 minggu. Wow, lama banget ya, dan sudah sempat ada di posisi jawara juga. Namun sayangnya harus turun karena di posisi minggu lalu ada di peringkat ke-12 dan sekarang harus turun nih, ada di posisi ke-14. Nomor 14. Tuhan nasihatkan diriku merabut dia. Oke MC Friends, setelah tadi ada yang keluar, ada yang turun. Nah, kalau lagu yang ini semakin naik nih. Setelah minggu lalu ada di peringkat ke-15 sebagai pendatang baru, lagu milik Yovie Widianto X Semua dengan judulnya Sumpah Cintaku makin naik pelan-pelan ya. Setelah minggu lalu ada di posisi ke-15, untuk minggu ini ada di posisi ke-13 alias naik 2 peringkat. Nomor 13. Janji hatiku kan coba lebih mengerti. Oke MC Friends, untuk posisi ke-12 ada Raisa dan Ahmad Dhani yang sayang banget dengan lagunya Biar Jadi Kenangan harus turun pelan-pelan ya. Setelah minggu lalu ada di posisi ke-10, sekarang harus turun di posisi ke-12. Nomor 12. Biarlah aku naik turun, naik turun. Nah, kalau yang tadi udah turun, yang ini naik nih MC Friends ya. Ada di posisi ke-11, ini dia lagu dari Nadif Basalamah berjudul Penjaga Hati. Pelan-pelan nih, Nadif berhasil naik dari posisi ke-13, sekarang ada di posisi ke-11. Mantep banget ya, dan udah 2 minggu di chart Gita Katulistiwa. Nomor 11. Karena bersamamu semua terasa indah. Nomor 10. Aku memilihmu. Wah, pasti tahu nih sama lagu ini ya. Yes, apalagi kalau bukan Bricia Jodi dan Fabio Asher. Setelah romantis-romantisan cukup lama di chart Gita Katulistiwa, sayang banget nih lagu dari mereka berdua dengan judul Aku Memilihmu harus turun. Setelah minggu lalu ada di posisi ke-8, untuk minggu ini sayang banget harus ada di posisi ke-10. Cerita berbeda dari Gea Indrawari. Kalau yang sebelumnya turun, yang ini naik. Dengan lagunya Masa Depanku Habis ya, akhirnya Gea Indrawari berhasil naik nih 2 peringkat di posisi ke-9. Setelah minggu lalu ada di posisi ke-11. Dan kurang lebih sudah 3 minggu nih Gea ada di chart Gita Katulistiwa. Nomor 9. Kemana perginya. Kalau yang satu ini sudah cukup lama di chart Gita Katulistiwa, yaitu sudah 9 minggu lamanya. Ada Yovie Widianto bersama Ziva Magnolia dengan lagunya Menanti. Nomor 8. Sempat ada di posisi jawara dan minggu lalu ada di posisi ke-6. Ternyata sayang sekali ya, minggu ini turun 2 peringkat, ada di posisi ke-8. Nomor 7. Bercanda, bercanda.
Nah, kalau yang satu ini emang dilarang baper banget sih. Ada Rizky Febian dengan lagunya Jangan Bawa Perasaan. Udah ada 4 minggu di chart Gita Katulistiwa dan akhirnya setelah minggu lalu ada di posisi ke-9. Kali ini Rizky Febian dengan lagu terbarunya ini naik menjadi posisi ke-7. Kalau yang tadi naik nih MC Friends, sayang banget satu lagu dari Hindia kali ini dengan judulnya Cincin harus turun di minggu ini dan cukup banyak ya turunnya. Karena setelah minggu lalu ada di posisi ke-3, kali ini Hindia harus puas ada di posisi ke-6. Wow, turunnya itu banyak banget, ada 3 peringkat nih turunnya ya. Dan lagu dari Hindia ini juga pernah menempati posisi tertinggi yaitu di posisi jawara. Nomor 6. Kalau lagu yang satu ini udah ada di chart Gita Katulistiwa selama 5 minggu nih MC Friends. Mantep banget ya. Ini dia Siva Magnolia dengan lagunya Cukup. Setelah minggu lalu ada di posisi ke-7, untuk minggu ini Siva berhasil naik ke posisi ke-5. Nomor 5. Pintaku padamu. Wah, sepertinya ada yang lagi bahagia nih. Dua pasangan ini ada Lyodra dan Afgan dengan romantisnya lagu mereka berjudul Ada. Ini sudah berhasil untuk naik ke peringkat selanjutnya. Setelah minggu lalu ada di peringkat ke-5, kali ini mereka berdua berhasil nih untuk ada di posisi ke-4. Dan kurang lebih sudah ada 6 minggu nih di chart Gita Katulistiwa. Apakah nanti mereka akan ada di posisi jawara? Kita tunggu saja. Nomor 4. Genggam tanganku, jangan kau lepaskan. Nah, kalau yang satu ini sih perih MC Friends ya. Setelah minggu lalu ada di posisi jawara, ternyata satu lagu dari Lyodra berjudul Tak Dianggap harus turun. Setelah minggu lalu ada di posisi jawara, kali ini harus turun di posisi ke-3. Waduh, banyak banget nih ya turunnya. Dan kurang lebih sekitar 8 minggu sudah lagu Lyodra dengan judul Tak Dianggap ini bertahan di chart Gita Katulistiwa. Nomor 3. Si kamu seakan-akan menyuruh dia. Oke MC Friends, kali ini kabar gembira buat Tiara Andini dengan lagunya Flip It Up yang makin naik nih. Setelah minggu lalu ada di posisi ke-4, sekarang sudah berhasil ada di posisi ke-2. Cie, jadi runner up. Nomor 2. Yay, MC Friends akhirnya keluar sudah ya untuk posisi jawara di chart Gita Katulistiwa edisi ke-41 ini. Ada Sherina Munaf dan Derby Romero dengan lagunya berjudul Mengenang Bintang. Wah, masa kecil langsung terkenang ya. Nomor 1. Malamnya di mana silih berganti. Yap, itu dia posisi jawara di chart Gita Katulistiwa untuk edisi 42. Setelah berada 8 minggu di chart Gita Katulistiwa dan sempat menjadi runner-up di minggu lalu, akhirnya lagu ini menduduki posisi jawara. Aduh, itu dia MC Friends 15 lagu kece Indonesia yang udah kita kemas langsung di chart Gita Katulistiwa. Kira-kira minggu depan bakalan ada siapa lagi yang keluar dan masuk ya? Makanya jangan lupa untuk simak terus chart Gita Katulistiwa di YouTube channelnya Music City Digicast. Dan follow, subscribe, komen, wajib banget deh buat kamu ya. Sampai jumpa di chart Gita Katulistiwa berikutnya. Bye! Deretan 15 lagu terbaru dan terfavorit minggu ini, Gita Katulistiwa.